warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Azam Free Vlog. Biar bebas ngevlognya. Oke, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan yang terbaik dan tidak lupa juga diberikan kesehatan, karena kesehatan adalah yang utama. Kali ini saya akan memberikan tutorial. Di sini ada sebuah senapan Sub-Innova yang sering saya pakai. Waktu itu saya berburu dengan sniper celik ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan tutorial cara mengganti seal grendel teman-teman ya. Karena seal grendel ini sangat cukup berpengaruh ya teman-teman ya, apabila sudah angin keluar melalui grendel ini, otomatis angin tidak fokus keluar ke arah laras, karena dia akan terbagi dua. Nah, dan itu akan mengurangi performa kinerja senapan Anda teman-teman ya. Oke, saya awalnya ini membuat menggunakan bekas selang teman-teman ya, jadi lumayan awet, hampir 6 bulan saya menggunakan ini, tidak pernah ganti, dan sekarang waktunya saya akan mengganti lagi teman-teman ya. Jadi bahannya saya tidak perlu beli, seal saya tidak pakai seal, saya menggunakan ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu ini selang kecil banget nih, ini selang yang digunakan sering di pembuangan minyak pada karburator sepeda motor teman-teman ya. Jadi ini yang saya akan gunakan. Yuk simak bagaimana cara pembuatannya, let's go teman-teman. Alat yang diperlukan, saya aja menggunakan silet ya. Pertama saya akan membuang seal ini dulu, saya buang. Oke, setelah itu kita rapikan selang ini ya teman-teman ya. Nah, kita pasang seperti ini dulu teman-teman. Setelah itu kita potong ya, kita potong di sini. Maaf. Nah teman-teman, jadi seperti ini. Nah, sengaja kita lebihin seperti ini teman-teman, jadi berbentuk seperti klep pompa ya teman-teman ya. Nah, dia di depannya lebih terkesan terbuka. Nah, dengan maksud tujuan biar rapat teman-teman ya.
mantap teman-teman. Meskipun ini ada gangguan sedikit, agak lengket-lengket ya teman-teman, tapi anginnya sudah jos. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya berikan tutorial ini buat pengalaman teman-teman. Selamat mencoba. Akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.